Salah satunya Yas Silver Fast panjang 77 meter yang menjadi yacht terbesar, tercepat, dan termahal dalam gelaran. Silver Fast dipasarkan dengan harga 84 juta dolar atau setara 1,1 triliun rupiah. Memiliki 8 ruang, kecepatan yacht mencapai 27 knots atau sekitar 50 km per jam. Berdasarkan laporan terbaru dari Asosiasi Produsen Yacht, mayoritas konsumen kapal mewah tersebut berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka merupakan para pengusaha sukses yang gemar dengan kemewahan. People buying yachts are not working as employees to make money, or they are big investments. They are well-known people. They are originally rich, so it will not make a difference for the yachting enthusiast. If someone loves the sea, already own a yacht, will go bigger. And if he enjoy buying a yacht, he will. Tak hanya pameran, Dubai International Boat Show yang berlangsung sepanjang minggu ini juga diisi dengan atraksi jetpack dan hiburan. Dubai is the most luxurious place in the world. That's why you will, and it's you are, you all the time. Yeah, if you are talking about the boats and the luxurious thing, you have to search in Dubai only. Sebagai salah satu pameran yacht terbesar, Dubai International Boat Show menjadi salah satu referensi bagi para produsen, pemilik, atau orang kaya yang sedang mencari mainan baru.